Dalam video kali ini, Wita Wanita akan menjelaskan kenapa setiap perempuan yang sedang horny bisa mengeluarkan cairan. Ejakulasi wanita atau squirting adalah proses keluarnya sekresi dari kelenjar di dekat uretra. Berkonsisten cair dan jumlahnya berbeda-beda dari setiap wanita. Tidak setiap wanita bisa mengalami squirting. Bahkan dari beberapa penelitian, hanya setengahnya yang bisa mengalami hal tersebut. Dan ingat, baik perempuan maupun laki-laki, tidak ada yang bisa mempengaruhi apakah itu terjadi atau tidak. Berbeda dengan pria, ejakulasi wanita mengalir biasa-biasa saja dari kelenjar dan tidak terlalu tertara. Wanita yang belum pernah mendengar tentang squirting bisa jadi terheran-heran jika vaginanya dalam seks sangat basah atau meninggalkan noda basah yang sangat banyak di kasur. Tapi teman-teman, dalam hal ini belum tentu terjadi ejakulasi wanita. Siapa tahu cairan yang keluar dalam orgasme biasa dalam perempuan tercampur dengan ejakulasi pria yang mengakibatkan seks menjadi lebih basah. Teman Wita Wanita yang perempuan di luar sana, kalian tidak perlu malu jika berejakulasi. Bahkan tidak jarang loh laki-laki yang menjadi sangat terangsang jika perempuan menjadi basah. Karena pada akhirnya, squirting sendiri adalah tanda dari gairah seks, di mana menunjukkan laki-laki bahwa perempuan menyukai hal itu. Oke? Sekian dulu teman-teman video dari Wita Wanita tentang ejakulasi wanita. Wita harap dapat membantu kalian, dan tentunya kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!